Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, pasar tradisional Mama Jambi yang sempat lesu akibat dampak virus corona, kini terlihat bergairah. Hamin satu lebaran, pasar Mama dipadati pembeli. Pantauan Jek TV pada Sabtu 23 Mei pagi, masyarakat tampak terus berdatangan membadati pasar tradisional. Aktivitas pasar terlihat lebih ramai dari sebelumnya. Parkiran mobil dan motor yang padat membuat jalan terlihat lebih sempit. Ma'uwo, salah seorang pedagang bumbu giling, mengaku sejak memasuki hari akhir puasa, pasar Mama mulai ramai pengunjung. Sejak pagi pembeli terus berdatangan dan angka penjualan terbilang tinggi. Menurutnya sudah menjadi hal yang rutin terkhusus di Jambi menjelang lebaran atau hari-hari besar lainnya. Masyarakat memadati pasar untuk membeli sejumlah kebutuhan. Ini lah rame, rame. Lalu udah luar biasa ramenya daripada hari-hari biasa. Hal senada juga diungkapkan oleh pedagang telur ayam dan bumbu, Ebet. Peningkatan jumlah pengunjung pada Hamin 1 lebaran terjadi sekira 50%. Dituturkannya, hujan yang terus mengguyur kota Jambi pada Jumat 22 Mei menjadi penyebab pasar Mama ramai pada Sabtu pagi. Bisa lah, iya. 20%. Kemarin kan hujan mungkin. Lori Utami, Jek TV melaporkan.